Jakarta Barat jalan ke arah Jalan Tungkas yang jelas-jelas tidak ada izin jalan di sana. Akan menjadi adik kuasa dengan besarnya perusahaan mereka. Kita memprotes kerusakan jalan yang diakibatkan oleh angkutan berat, khususnya angkutan semen yang kami menilai ini melebihi tonase. Yang info kami dapat itu sampai 80 ton sekali angkutan jalan. Kami menuntut pemerintah, pihak-pihak terkait, DPR dan segala macam untuk menghentikan angkutan yang merusak jalan. Artinya boleh angkutan semen lewat, cuman tonasenya harus sesuai, tidak operasi dosis. Kalau ini terus dibiarkan, sebagus apapun jalan kita, seberapa kali pun diperbaiki pasti akan rusak kembali. Ini akan ada aksi lanjutan atau gimana, Bang? Nah, ini aksi awal. Kita janjikan aksi akan terus berlanjut dan bertambah banyak kalau tuntutan kita ini tidak dipenuhi. Bukan kita yang diatur, berjuang di sini.